korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Ada dua aspek yang harus Bapak awasi ya dalam konteks tipikor ini. Yang pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung, ada pelatihan bikin pempek, Pak. Rp600.000. 600.000, belajar aja sama istri saya di rumah, gratis gitu loh. Nah, iya. Ya, di YouTube, gratis gitu loh. Salah satu vendor Ruang Guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial owner-nya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut? Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh ring satu istana ini dalam konteks staf khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya enggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda, Pak, enggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun rampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong ketua mainkan ini. Jangan sampai kita terjebak sama short term policy yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek, sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodoh sekali kita, ketua? Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan, ketua? Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Bukannya DPR bodoh, tapi kita katakan DPR bersabar. Mau sampai mana langgam mainnya ini? Kita harus jaga Pak Jokowi, jangan sampai beliau tersandra. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhananya begitu. Apa gunanya menteri, pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting, lepas tangan, pada ketakutan, nggak mau, minta tolong, minta imunitas. Kasihan ini Pak Jokowi. Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan, nggak ada yang mau pasang badan, tapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja, minta imunitas. Kalau ada masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Di dalam upaya besar bangsa untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini, pandemi COVID, Pasal 2 sudah mengingatkan, hukum mati, ketua. Hukum mati. Tapi saya ingin ini semua terukur, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan sebagainya. Harus ditindak tegas penggunaan donasi yang dikatakan tadi. Kemudian juga bagaimana juga dengan masalah pengambilan kebijakan. Nah, ini yang saya katakan pencegahannya di sini. KPK juga harus bisa mencermati aspek good governance. Benar nggak kebijakan pemerintah diambil? Dari prosedurnya, mekanismenya, tata cara, due process of law. Haruskah lewat perpu misalnya? Apa cukup dengan undang-undang? Cukup dengan surat edaran? Cukup dengan rapat koordinasi? Kita juga bicara yang namanya ada daulat rakyat di sini, Pak. Yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara. Nggak bisa diambil alih oleh beberapa pihak saja. Berikutnya juga kita ingin sampaikan, Pak Ketua. Pak Ketua ini lembaga negara, pimpinan lembaga negara. Presiden sebagai kepala negara, pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. DPR membuat undang-undang, menetapkan APBN, Pak. Jadi kewenangan kita ini juga harus dijaga, Pak. Bicara besaran, bicara peruntukan itu daulat rakyat. Makanya saya katakan, Ketua, nanti tolong dikaji itu perpu. Berikutnya lagi bicara materi muatannya perpu. Apa boleh materi muatan mengatur kebijakan yang seperti itu? Apa tidak melampaui kewenangan undang-undang? Menabrak fatsun konstitusi? Menegasikan kekuasaan pemerintahan negara Pak Jokowi? Nanti saya ingin analisa nih. Menghilangkan daulat rakyat. Pemeriksaannya juga nggak ada, pengawasannya juga nggak ada, KPK pun juga dihilangkan ini. Nah, ini yang kita katakan, KPK harus tampil. Saya nggak bicara Ruang Guru kekecilan itu, ini yang gede-gede seperti ini. Apa sudah gawat sekali, Ketua? Harus kita buat perpu? Kebutuhannya begitu mendesakkah? Apa gunanya menteri, pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting, lepas tangan, pada ketakutan, nggak mau, minta tolong, minta imunitas. Kasihan ini Pak Jokowi.
Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan, nggak ada yang mau pasang badan, tapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja, minta imunitas. Ketua, saya minta betul bagaimana strategi dan pembiayaan serta postur. Tadi Ketua katakan 405T untuk kesehatan, 75T untuk kesehatan, Pak. Yang lainnya nggak tahu. 110 untuk pemulihan dikasih ke siapa? Negara mau pinjam 1.000 triliun, Pak. Untuk apa? Jangan-jangan dengan Perpu bisa jadi kekuasaan baru di atas kekuasaan Presiden. Nggak usah pakai kampanye lagi, nih ada orang lagi jadi jagoan, Pak. Bisa jadi Presiden 2024 dengan modal Perpu. Pak Ketua, saya ingin katakan, kita harus jaga Pak Jokowi, jangan sampai beliau tersandra. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhananya begitu. Jangan sampai juga ada desain besar, Ketua. Jangan sampai ada kooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa saat ini atas nama undang-undang. Ketua harus jaga juga ini dalam aspek pencegahan. Saya ingin katakan DPR bukannya tidak tahu, DPR bukannya tidak mengerti, bukannya DPR bodoh. Tapi kita katakan DPR bersabar, mau sampai mana langgam mainnya ini. Kami mau KPK ini proaktif, menjaga dan melindungi pemerintahan yang sah, memberikan masukan, rekomendasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang anomali dan menyimpang. Di negara mana saja, Ketua, infokan ke kami, ada COVID tapi tiba-tiba dibuat perpu seperti ini. Ini Ketua nggak usah repot-repot ngurusin yang kayak gitu, ini di hulunya dulu dimainkan. Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan, Ketua. Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Itu yang pertama, Ketua. Nah, kemudian, Ketua, bagaimana juga pembentukan tim khusus tadi. Ketua mengatakan tim khusus untuk mengawal bekerjasama dengan Satgas. Sejauh mana giat monitoringnya dalam konteks PJB? Dalam konteks evaluasi, dalam konteks alokasi penggunaan anggaran. KPK akan sikat jika ada korupsi alkes. Tidak hanya sikat korupsi alkes, bea cukai diperiksa juga. Distribusi jumlah dan spek. Bagaimana dengan sinyalemen Menteri Menek BUMN? Ada mafia alkes, Ketua. Praktek kotor PJB, obat, alkes, dan APD di untuk BUMN dan di luar BUMN. Saya sudah katakan ini, berkali-kali mafia obat ini nggak hanya dari dulu sudah, Pak, harga obat 1 rupiah jadi 1.000 perak, alasan generik, bisa juga 10.000. Nah, kemudian juga mafia farmasinya dong, Ketua. 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodoh sekali kita, Ketua? Ini desain besar perusahaan farmasi, Pak. Ini yang harus diangkat. Bagaimana juga alkes masih import sebagian besar, padahal kita bisa, pindah juga bisa. KPK harus bisa mengingatkan negara dalam konteks pencegahan. Kita harus berdaulat. Bagaimana BUMN harus menjadi frontier-frontier, tapi BUMN-nya benar. Jangan sampai kita terjebak sama short-term policy yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek. Sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. Berikut Ketua, ini hanya sebagai ria kecil. Penunjukan platform digital tanpa tender. Untuk proyek kartu prakerja senilai 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus. Omnibus law, semuanya bagus. Tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang nggak benar. Implementasinya dipenggal. Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Ketua? Permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Dan tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi. Salah satu vendor ruang guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut? Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh ring satu istana ini dalam konteks staf khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya enggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda, Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun, rampok uang rakyat.